I'm a rap, my track, she wet, let that. Yang give me shit on my lips, yang kita resah jalan pop. Like a sausage, beli-beli cili, dikepit, saya laris. Belum deh, pecah, tapi I'm H. Yang give me still underground, the dollar, they more than dealer. Assalamualaikum polo, selamat pagi. Kali ini kita ada di Nganjuk Kertosono. Nah, ini perjalanan menuju ke Solo polo ya, Colomadu, sama teman-teman youtuber dari Jawa Timur. Untuk menyaksikan ceksonnya Aeromek dan Brewok Audio Colomadu. Jenenge payung lho rek ndi iki. Pol. Mburi pol. Sampai mari kita sudah sampai di mana sampainya kita sudah kembali lagi di Colo Madu. Solo-solonya kita Colo Madu kartu etol kayak jenderal sapa iku sing kena kasus yo anu lak ngono bersama airnya kita Arema sama Panggungnya guys, gede guys. Pinggir kono iku lho. Aeromek. Iku lho mobil lho. Wong wae ngangkat panggung lho. Kok malah ciut? Iki lho. Iya ya. Tandingi. Mobil. Gawe arek. Kita sambut. Bapak mojo gedang di sana. Lah iku gedange. Wes ayo blu. Dan. Iya, gak iso. Selangkat iku fishing blu. Lho, mrene kok fishing blu nali. Dan iso luwate sewu guys. Ayo. Brian. Aduh. Oke bolo, sudah sampai untuk kedua kalinya ke Colomadu nih ya, Brewok sudah sampai di sini. Aeromek masih belum, tapi panggungnya sudah ditata. Untuk Brewok membawa box beton bericus kayaknya ya. Ini dulur-dulur ada di sini semua. Bawa dua armada, satu truk dan satu pickup. Lapo HP-mu kok miring? Kipli turu Bolo-bolo Jawa Tengah. Iki temae kok besar. Iya. Mana nang golek pecel, Nak? Pecel. Pecel apa anu mana? Soto ah. Golewat. So golewat dek wetan ngono. Kan go mobil mana pecel apa bomene ngali konten. Oh iya. Oke. Sopo iki cak kliwir iki? Tim 1 yang ada di sini. Atau mungkin gabung ya.
Ini untuk panggung tukang syuting. Wow, ini panggungnya sip kira. Panggungnya gede juga. Terus itu dulu pernah saya review Colo Madu nih. Untuk FOH, oh FOH-nya ada di sini Polo. Ini FOH. Di situ sudah ada gensetnya Aeromax sama WC portable. Untuk tempat stay kita dulu dan sekarang ada di sini, di toilet ini. Ini FOH-nya mungkin dijadikan satu Aeromax sama Brewok di sini karena cuma ada satu tenda. Lalu ini biasanya tempat syutingan dan ada tenda-tenda setan. Kayaknya sponsornya banyak ini. Acaranya entah gimana lur. Kayaknya ada kampanye-kampanyenya ini. Gak apa-apa ya, yang penting nyuting Sony lur. Aeromax sama Brewok comeback lagi di Colo Madu, Surakarta. Apa iki? Karanganyar. Masuk ndi iki yo? Lali aku. Wis pokok Colo Madu Solo ngono wis. Oke, terus Brewok. Tinggal loading aja. Barikade sudah dipasang di bagian belakang. Ini kalau yang waktu dulu panggungnya agak ke belakang itu. Panggungnya dulu ngepres sama pohon yang di belakang sana, tapi sekarang agak dimajukan. Untuk waktu dulu FOH ada di depan sini kayaknya. Ya, ada di depannya pohon ini dulu FOH-nya. Di garis kuning yang depan saya ini. Kemudian kalau dulu sih panggungnya kode memang kiri kanan karena dulu 20-20, sekarang kayaknya 12-12 ya. 12 up kayaknya ya. Acaranya besok di Citanti, cuma sehari lur. Besok gak ngarep konoan, yang penting kita kembali lagi ke Solo untuk Aeromax dan Brewok comeback again ke Colo Madu. Bintik sekali. Ini misalkan di Malang ada pabrik krepet dan Ponagung, kalau dipercantik mungkin ya seperti ini juga. Sama-sama pabrik gula. Oke. Untung aja suhunya di sini sekarang enak ya. Enggak begitu panas. Mendung sedikit. Kita lihat sebentar terus cari sarapan sih Polo. Ini dia bangunannya pabrik gula Colo Madu sejak 1928. Kalau pengen tahu lebih jelas videonya, silahkan simak video saya yang tahun lalu saat review pabrik gula ini. Kalau sekarang mau tak review lagi kayaknya kesel lur, keliling rono waduh soalnya apa ombo kewedi. Wes nanti kita lanjut lagi ya. The Colo Madu.